Kita tidurnya di sini sedulur. Jadi modelnya di Malang itu ada perumahan yang rata-rata tiap rumahnya disewakan ya untuk para wisatawannya. Ada kolam renangnya, ada extra bednya, modelnya gitu. Masuk dulu ya, udah semplok ini. Kita masuk ya. Assalamualaikum. Ini villanya pemandangannya kayak gini ya. Belakangnya ada infinity pool ala-ala ya. Jadi ceritanya infinity pool, tapi nggak infinity-infinity banget gitu. Coba besok kita review ya. Anak-anak pada renang di situ ya. Kita kasih lihat ya. Enjoy enggak ya. Villa ini satu malamnya 2.300. Modelnya sekarang gitu. Mungkin untuk teman-teman yang suka berinvestasi ya silahkan bangun rumah di tempat-tempat yang strategis untuk wisata lalu sewakan gitu aja terus ya. Dari kolam renang ini kalau kesini ada tempat makan, ruang makan sama dapur. Ini ruang tengahnya, itu ruang utama ya. Cuma satu di bawah dan dua di atas. Ini akses menuju lantai dua. Di atas sana ada dua kamar. Sayangnya kamar mandinya cuma satu. Yang satunya di kamar yang sebelah sana. Kamar mandinya ini ya. Nah, satunya di kamar sebelah sana. Nah, dari anak-anak tangga ke lantai 2 kita masuk lorong. Nah, itu ada dua kamar ya. Anak-anak saya sama sepupu-sepupunya tidur di sana. Adik ipar saya sama istrinya juga tidur di sana. Dari lorong kita, nah ini ada balkon. Ada balkon. Nah, ini dari balkon yang tadi. Ini balkonnya. Nah, ini infinity pool yang saya tadi ceritakan ya. Sudah saya shoot dari dalam ya. Wah, itu ada pemandangan kota malam ya. Gerlap-gerlip lampu di kota. Itu lagunya siapa, guys? Tahu enggak? Lagunya Bang Rano Karno. Nah, ini ada bukit. Coba lihat atas ya. Sayangnya bintang-bintangnya nggak kelihatan ya. Tapi cukup terbayar lah. Kalau rame-rame sewa villa 2.300 ini ya, satu mobil full gitu ya, bisa dibilang cucuk. Saya shoot sebelah sana ya. Wah, itu ada pemandangan kota Malang yang luar biasa ya. Yuk sana yuk. Iya, kelihatan toh lur, pemandangan kota Malang di malam hari yang luar biasa. Kalau kayak gini ini mengingatkan saya akan kota Semarang ya. Masa kecil saya dulu di kota Semarang. Seingat saya pemandangan malam harinya ya seperti ini. Yuk mendekat ke sana yuk, tak kasih lihat yuk. Nah, kita udah mendekat ya. Itu kota Malang itu, kelihatan tuh Malang di malam hari. Itu kiri itu ada bukit itu. Wow, bukit apa itu? Oke, itu kita lanjut besok lagi ya. Sekarang kita istirahat dulu ya.
besok lagi saya kasih lihat kolamnya, pemandangannya di pagi hari bagaimana. Baik, sampai jumpa besok pagi. Sekarang tinggal kita review tentang villa ini. Udah saya perlihatkan semua toh, fasilitasnya apa, bentuknya gimana, kayak gitu ya. Sekarang untuk harga 2.300.000 kita beli melalui biro agen. Nah itu murah apa enggak? Kalau menurut saya ya relatif ya, harga segitu relatif ya. Kalau misalkan kita bawa banyak personel sampai 20 orang misalkan ya murah. 2.300.000 dibagi 20 orang tentunya murah. Cuma kelemahannya nggak ada fasilitas makanannya. Kita beli via online pagi-pagi tadi buat sarapan, dan malam kemarin kita beli makan jual-jual itu di depan villa kan banyak tempat. Kita beli sate sama bakso. Tapi untuk selebihnya, untuk fasilitasnya, view-nya, terus infinity pool-nya, sunrise-nya, di air hangatnya, dan lokasinya ya worth it menurut saya. Itu review-nya sampai di sini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Oke, assalamualaikum.